Halo Simi, kembali lagi bersama Daily Sims. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan jaga kesehatan terus. Jadi hari ini aku mau host tour yang dimana kemarin aku udah bikin speed build ya. Jadi pembangunan rumah Soji Family yang baru gitu. Karena rumah yang kemarin tuh gak cocok gitu loh. Jadi si papa akhirnya memutuskan untuk pindah kayak gitu. Dan akhirnya dijual terus dapet deh gitu kan rumah ini. Nah jadi rumah ini tuh adanya di area Krikabana. Dan terus rumah ini tuh di center gitu loh, jadi di tengah-tengah gitu kayak di, udah apa ya, di depannya tuh ada jalan kayak gitu, terus dikasih lampu kayak gitu. Ih, berasa sultan gak sih Simi? Yaudah deh, mending sekarang langsung aja kita unboxing, Cella unboxing. Ya maksudnya kita house tour rumah apa ya, di rumah baru mereka tuh ada apa aja. Oke, langsung aja. Nah, jadi rumah depannya tuh kayak gini Simi. Ya kan, tuh lebih apa ya, lebih minimalis kayak gitu. Terus mereka ngambil vibe-nya tuh pakai tropical woods. Nah, di sini juga ada apa, kotak surat, terus ada tong sampah. Nah, di sini juga ada kolam ikan kecil-kecilan kayak gini, kan lucu ya Simi. Ada teratainya, terus di sana ada pohon bulat-bulat kayak gitu, kan gemes ya kan. Nah, terus kalau kita misalkan masuk dari pintu apa, pintu utama itu, kita langsung masuk ke mana-mana. Nah, kita langsung masuk ke ruang tamu. Tuh kan, di mana ruang tamunya tuh minimalis dan serba wood gitu ya. Dan di sini juga ada apa, furniture, hiasan kayak gini biar kayak lebih estetik gitu sini. Oke, nah terus di sini itu ada dikasih pintu kayak gitu biar kesannya tuh lebih lega aja gitu sini. Dikasih pintu full kayak gitu yang bisa digeser karena kesini itu langsung masuk lagi. Nah, di sini ada outdoor kecil-kecilan ya kan kayak gini, dimana ini tuh permintaan Moana karena dia kan trade-nya tuh love outdoor ya sini, jadi harus ada tanaman katanya. Jadi ya udah, mereka kabulkan gitu. Dan di sini juga ada tempat untuk bercocok tanam kayak gitu. Nah, di sini juga ada kursi di mana kata si Moana ini tuh tempat paling epic untuk mendapatkan golden hour cenah kayak gitu ya. Nah, di sana juga ada pohon di mana biar supaya enggak sepi aja sih Mi. Oke, nah di sini ada lilin. Kayak gitu, lilin outdoor. Di sini juga ada grill ya. Karena itu permintaan Ardiles. Jadi, ya udah di sana ada grill. Terus kita langsung masuk aja ke rumahnya. Nah, rumahnya tuh kayak gini, ngejeblak gini gitu kan, biar kayak kesannya tuh lega aja gitu, biar kelihatan semua. Terus dikasih jendela yang apa ya, buat jendela full. Dan soalnya supaya sinar matahari tuh kayak gitu masuk ke sini. Nah, di sini ada tempat nongki-nongki mereka ya kan, tukang mereka lagi kumpul. Ini si papa kenapa ya berdiri, enggak duduk aja gitu ya. Tuh lagi nonton apa ya, kayaknya nonton acara apa gitu ya. Nah, di sini ada fireplace gitu apa? Ya ampun. Ya buat menghangatkan tubuh gitu kan kayak gini, mereka bisa langsung duduk-duduk manja di situ. Di sini juga ada, oh, Moana lagi makan. Makan apa sih Moana? Lagi makan hot dog ya kan. Wih, Moana. Oke, nah di sini meja makannya tuh pakai marble kayak gini ya Simi. Terus di sana juga apa? Dapur. Di sini dapurnya. Oke. Terus kita langsung kemana? Oh ya, ke kamar mamah dulu. Kita lihat kamar orang tuanya kayak gimana. Nah, kayak gini ya. Vibe-nya tuh Maroko gitu. Dan ini tuh cocok banget gitu kan vibe-nya buat buat parent kayak gitu. Nah, enaknya kamar mamah tuh bisa ngelihat ini nih, kolam ikan kayak gini kan. Jadi kesannya tuh seger kayak gitu. Di sini ada kaca. Kacanya yang full ke atas kayak gitu ya sini. Oke, sekarang kita langsung lihat outdoor.
Nah, di sini ada outdoor, bisa ngelihat sungai, dan sungainya tuh bersih banget loh Simi, kayak sungai-sungai di Jepang kayak gitu ya, bersih. Dan di sini ada idola baru kita, si Ardiles, di mana dia tuh lagi workout ya kan. Gemoy banget wajahnya. Oh my god. Gila, gila banget kalau digituin. Oke, sekarang kita langsung lihat yang lain lagi sih Mi. Di sini ada di paling ujung di sini itu toilet. Toiletnya di ujung sini. Nah, kayak gini. Basic sih ada shower, tempat pupuk, terus di sini ada wastafel, ada hampers, ada tanaman sama ada kaca. Kayak gitu. Terus sekarang kita ke lantai atas. Nah, di lantai atas itu di sini adalah kamar para anak-anak Simi. Oke. Kita langsung ke kamarnya Ardiles dulu. Tuh kan kamar Ardiles tuh rapih banget dan vibe-nya hitam sama abu. Tentu of course banget dia tuh rapi dan enggak aneh-aneh. Oh iya, di sini ada balkon kayak gini tuh kan, bisa melihat pemandangan kayak gitu. Dan enak banget ya, pintunya tuh pintu modern, jadi kayak kelihatannya tuh modern, bisa digeser kayak gitu. Nah, di sini ada toilet yang kedua. Di atas tuh pakai bathtub ya Simi. Jadi kalau mau pakai bathtub itu langsung ke toilet atas. Kalau mereka pengen pakai shower, mereka tinggal ke lantai bawah. Oke, sama sih. Sama kok barang-barangnya gitu kan, kayak yang di lantai atas, lantai bawah maksudnya ya. Nah, terus di samping kamar Adiles itu ada kamar Moana, di mana dia tuh kan suka banget ya sama warna kuning. Jadi ya kamarnya serba kuning, dan di sini ada lampu kesayangan Moana dong Simi. Di sini ada kaca dan tentunya ada tanaman ya, karena dia suka tanaman. Dan Moana tuh request kan, dia pengen kamarnya tuh berada ya sampingan gitu sama si Ardiles, karena si Moana itu secinta itu sama kakaknya gitu kan. Ini by the way, kenapa ya kameranya kayak gini sih Mi? Nah, ini kamar si Teteh. Tetap ya vibe-nya tuh warna biru, karena Teteh tuh suka banget sama warna biru. Tuh kan kayak gini, udah sih gak ada yang aneh-aneh lagi. Dan yang terakhir, di sini ada balkon. Tuh kan, rumah mereka tuh center banget sih Mi, ada di tengah-tengah gitu, kayak sultan aja ya kan. Tuh kan, emang sisi papa itu gak salah milih milih tempatnya gitu kan. Dan mungkin nanti kita akan kenalan sama tetangga-tetangga baru kita di Creek Cabana. Oke Simi, sampai sini dulu aku unboxing rumah baru Soji Family. Nah, untuk next video aku bakalan gameplay kayak gitu kan. Dan mohon maaf ya kalau emang aku jarang bikin video, karena memang selalu ada kendala gitu kan, sebel. Nah, jadi oke, makasih yang udah subscribe, yang udah like. Terus sampaikan kritik dan juga saran kalian ya di kolom komentar. Terima kasih Simi, see you.